Jadi ini kenapa nih ada tamus gosong nih, Net? Tamus gosong apa maksudnya nih? Kenapa ada itu tamusnya gosong? Lihat itu tamusnya gosong. Badannya gosong. Iya, badannya gosong. Bodoh amat anjing. Fisiknya dilihat gitu. Sisilian lagi sakit itu Sisilian tuh pucat mukanya. Oke, Bung Cornet, kita sudah memasuki game yang pertama antara Evos dan Onyx. Game kedua maksudnya ya. Net, lu nge-cash di sini aja, Net. Nge-cash deh. Oh, oke, di sini Antimat tertekan nampaknya Bung Cornet. Kuatan tapi kalau misalkan aku pengen nanya nih ke salah satu player yang bisa dibilang mendapatkan kuatan tamus level 1. Iya, gimana? Bung Eko. Kalau ngomongin offlaner yang paling kuat sekarang itu hero apa yang kamu pikirkan sekarang ini sekarang? Menurut gua sih ada ini sih, Net, ada kayak masing-masing keunggulan ya kayak Khalid. Tapi sih gua lebih secara keseluruhan gua lebih megang Khalid sih gua. Khalid ya. Temen yang suka join team fight enggak gua? Iya, dari landing pass juga apa kuat. Join team fight juga cepet. Dia mobilitasnya kencang sama team fight-nya keras sih gua. Ah udah guys, udah telat. Cakep. Di sini, apa aja nih hero-nya, Bo? Nih kalian Leomord. Ya, si Sans ini dia tuh farming. Leomord. Iya, Leomord. Cuma apa aja anjay. Oke, kita lihat team di sini nampaknya. Gagal, guys, ya. Nanti mesti mati enggak? Mati kah? Enggak. Aman. Keduanya terlalu bagus. Belum ada damage, cicilannya belum ada damage. Ini sih cilir boker, guys. Oke, kita lihat di sini. Bustian. Retrinya tahan terus aja season. Iya. Gue ini penasaran sama goldnya sih. Dapat loh si anti-match loh. Ada execute dia. Takut jadinya Pendragon. Ya langsung flicker di Barno kok. Iya, itu memang execute tuh kayak mati. Sama dipancing. Ada flicker. Ada flicker. Ada mati ya? Enggak mati. Oh, dapat si Sans. Pada ada flicker, enggak. Gila, rapi banget ya. Oh, ditabrakin mulu aritnya dari tadi ya. Tapi ya, gua tuh kalau menurut gua ya, offline tuh kalau megang execute tuh udah ada kayak apa sih? Tuh, ada letir, cara lawan popol tuh, diinjekin mulu tripnya. Ada kayak aset gitu loh, lu paham gak sih aset jangan early itu ada? Bajan mati sih. Oke, kita lihat Pendragon di sini sampai sudah melevel 4 di situ. Bajan mati. Wah, ini bahaya sih game ini. Oke, match kedua antara Evos Esport melawan Onyx Esport nih guys ya. Udah dimulai nih guys. Hero masih sama. Tapi gua bingung ini kenapa mereka picknya sama. Apakah Evos pengen ngebuktiin bahwa dengan hero yang sama kita bisa easy game lawan Onyx. Coba sebutin detiknya, Ler. Detik 245. 24. Sama, gua sama Yurino sama. Gua 230. Gua 250. Sama gua 250 juga. Oke, kita lihat refresh dong. Dryan, kita lihat di sini Dryan ya. Dryan mantep banget. Yang duluan refresh ya. Oke. Iya. Like cok, bentar guys ya, bentar. Sorry. Oke, gua refresh. Sans ngambil bab biru ya sih. Sans, gua penasaran sih sama goldnya berapa banyak ini, cok, dia. Kayaknya ini level gak. 6 nih masih 2000-an lah kok. Kalau gua sih 1000. Kenapa kok gua nge-like ya tiba-tiba ya? Gua ngeri anjir. Oh, Sansnya mati. Apakah Sans mati? Waduh. Langsung enggak mati, coy. Cecet banget internetnya anjing. Boots-nya gila. Waduh. Ya, boots-nya ngamuk. Ini ya, ini namanya ajang pembuktian si Boots, guys ya. Kalau dia tanpa Dora bisa sendiri. Paham? Kita lihat di sini. 20 guys tuh. Gini ya. Suruh keluar lagi. Ah, ini mati nih. Ini anti match. Ada ulti deh. Ini ada skill 2 kan ya. Mati. Dia langsung lag ya sana. Gua juga begitu anjir. Sesi lag juga wa ya. Udah bisa. Iya, gua juga begitu. Gini ya. Gua udah enggak. Kita lihat di sini ya. Atasnya apakah bisa dibobol? Kayaknya enggak bisa sih. Kayaknya enggak bisa sih ada. Udah guys. Soalnya si Rasi itu enggak believe dia itu bisa fly gitu loh, Ler. Kalian just believe. Rasi ini main Kufra enggak pernah keluar kok. Jadi kayak tiba-tiba dia initiate aja. Nah, itu. Jadi, gua tuh suka tank. Kayak lu dong, Ler. Oh, kalau gua di depan kayak si Yurino sama Kufra gue block. gua tuh pengen ini loh, Net, kayak meyakinkan temen gua tuh di saat mereka nonton ini gitu loh. How to play Kufra gitu. Tapi sebenarnya Yurino sama Papiler tuh bagus enggak sih main tank kok?
Iya, memang di saat tim itu membutuhkan orang-orang yang agak-agak aneh. Kita di sini Sans. Sans menggila di situ. Wah, perangnya. Masih jangan Sans. Udah keluar dari itu. Mati. Gila si Onik 4 lawan 5 dihajar lo sama mereka. Aduh, melek lagi lo, ngentot lah. Woi, kita lihat Iwan di sini. Iwan. Buset, ini gila. Dia nunggu ulti gilang. Pisan main sendiri gila ini. Iya. Mati tuh. Enggak ada apa-apa. Hilang, ngapain hilang? Ya Allah. Iya. Gila, cok. Mana reksinya? Mati tapi dia. Bentar, kita enggak ada mana tadi. Kalau reksinya ada mana? Udah lah guys, enggak apa-apa lagi saya match. Ini suaranya bertabrakan banget guys, bentar. Kalau ada backup dia enggak mati tuh. Oke, boots. Waduh, boots di sini memang ngeri sih dia sekarang tanpa Dora dia itu yakin. Iya guys ya. Keren kan. Woi, dua-duanya mati loh. Gua sih G. Oke, kita lihat di sini Iwan nampaknya. Iwan di situ nampaknya tersandung ya sama bola-bola yoyo di situ guys ya. Oke, Dryan, kamu habis ulang tahun. Aku yakin hari ini hari sial kamu, Dryan. Oh, rupanya tidak, Dryan. Iwan gila sih gitu. Lihat kocaknya, bro. Tapi mati. Alisnya ngeri banget sih emang. Iya, cek. Dryan gak ada yang kena. Iwan tuh udah mantep banget tadi tuh. Mekanya. Gila lu, Silion tuh bisa sustain anjir. Ini Pendragon udah gak ada ulti ya. Atasnya. Match ketiga. Oh, Iwan hidup sih. Tapi tetap aja pecah. That means I can I call you in the bedroom getting howdy and catch your sister. Alis ini jeleknya tuh lambat nge-clear gak sih? Oke, di situ ya boots-nya nampaknya. Iya, dia durhaka bersama Dora guys ya. Akhirnya dia mati, cok. Lupa dengan majikan, guys. Jadi kayak gitu tuh. Oke, Pendragon melawan ini kalah sih. Memang cancel kan? Cancel skill duanya. Waduh, Tamus. Gila. Ternyata kalau kita ntar kita ngereng ada kalian kita pakai Tamus ya. Iya, pakai Tamus. Enggak, dia kan di main game yur. Dikira Dryan ada ulti segala macam gitu kan. Benar. Dia enggak tahu di belakang ada berapa. Main game. Nah, dari mana ceritanya Evos kalah mental kalian bilang ini posisi menang loh Evos nih? Iya, duitnya 20.000 walaupun kill 6. Mabos. Ini mabos. Oke, Bajan. Apa-apa guys. Gua Halo guys semuanya. Oke, kita lihat di sini RKT. RKT terus farming. Nampaknya di sini RKT lebih unggul secara gold dan level ya, Bung ya. Itu resource-nya dihinain mulu Mas, enggak dikasih free farm ini. Iya, dikejar-kejar terus sama. Iya. Lebih apa? Ayo Bajan berdoa dulu. Kayaknya udah di tempat itu masih. Iya. Ini San yang gue bilang kalau udah gameplay udah tercounter tuh ya kayak gini San. Udah kebaca gameplaynya. Dia dangle gitu. Sebenarnya kan Gustian sama San ini nggak beda jauh gitu loh. Harus saling membalas lah. Sama-sama petani gitu loh. Kalau si San ini petaninya tomat gitu ibaratnya. Kalau si Gustian ini petaninya itu teh gitu loh. Oke, di sini apakah masuk Buts? Tapi Esme sekarang ini kan kayak darah putihnya enggak bisa lebih dari setengah. Tapi emang benar kayak lebih build di mech lebih bagus sih. Iya sih. Sebenarnya dicari mulu sama Bajan, pintar Bajan nih. Bajan iya makanya. Skill 1 dari tadi sih reaksinya. Wih, Bajan didikannya Danki coy tapi. Peng pengganti Danki banget. Oke, di sini RK dia apakah mati di situ? Iya, oh iya. Rek kayaknya terlalu semangat dia ya, jadinya terlalu depan juga ya San ya. Oke, di sini kita lihat anti memeo yang disampaikan Gustian, dia butuh orang gila satu guys. Dia gila sendiri soalnya, kalau ada satu orang lagi tadi tuh rata itu. Iya, makanya setidaknya ya ada dongki ya, harusnya ada dongki di situ cok. Harusnya Danki main, cok. Iya. Sutul Luminer kan, barulah Eko Danki.
Wah, ini orang bawa-bawa kita bertiga, cok, jadinya tadi satu loh padahal yang dibahas. Iya, gua juga. Memang orang tua ini pemalas, cok. Enggak. Mati-mati bajer. Nah, tapi langsung gila. Dapat ini dia. Dapat. Tapi tiap kalian bawa nama Eko, bawa Luminer, Danki, Marsha enggak pernah dibawa. Marsha terlupakan, net. Marsha udah main ini, pakai Smain. Aduh, jelek banget. Wah, ini posisi Eros jelek banget tadi. Anjing Sansan. Tuh, kalau gua jadi takutin dari Arut kan, Yur. Iya. Gua enggak takutin dari Arut. Ini cok, hero ini aneh loh, padahal dia ini kucing loh cok. Gue tuh gak paham cok, sejak kapan kucing tuh ada shield. Emang sih kucing tuh darahnya 7 ya, cuman ditukar di shield cok di sini. Oke, RKT di situ nampaknya guys ya, gila sendiri dia, mantap sekali. Tapi ada Iwan. Tenang Iwan, santai, slow Iwan. Aduh, ngeri banget nih, kalah nih Evos kalau kayak gini terus suaranya. Tapi kayaknya masih nge-lag ya Evos ya deh. Tadi sih kayak agak nge-lag dikit gitu. Wih, Evosnya mulai nih. Eh, Cornet kemana ya? Kok gak nge-cash? Coba biasanya dia sama Ranger Emas loh. Kita kan dipisah mulu, iya. Onik beri banget trio mid-nya ya, bangset. Kuat banget. Bede, ditele-tele ini. Ini. Denny ini, cowok apa namanya? Masa Aritnya juga gak ada yang cece, Yur, lu liatin, Yur. Iya, makanya itu. Aku tuh gak tau ketemu Harit, aku pakai cowok aja ya ketemu Harit tuh. Pusing kalau Aritnya jago. Christian buat hasbro lo. Iya, biar dia bisa buy one. Buat ya hero yang gak gua pusing kalau Harit cuma apa aja. Oke, kita lihat di sini. Iya, dibuka. Oh, tidak. I believe I can fly. Cowok bisa dibet, cowok sama Harit tuh. Tanya teguh lah, kok. Lu kalau cowok ketemu Harit jago kan, lu malah bisa kena bet kan? Makanya, gua kalau ketemu Harit, mereka jago. Pake kubra aja bisa kena bet aja. Ada yang bisa anti nonik, apa? Harit iya, Haritnya terlalu... Gak ada cece. Terlalu ini, free banget dia. Gak ada apa, gak ada cece sama sekali, bener. Makanya ini sih butuh benar. Cuman gua lihat di sini ya cok ya, gua tuh dulu punya teman di Onyx namanya Psiko cok, nggak main lagi kan dia? Psiko. Iya. Psiko. Mana dia? Nggak tahu, ini tambah kuat loh Onyx jadinya loh. Iya. Berarti kontribusi gua banyak dong. Mendingin sama Onyx season 3 ya, Onyx season 3 lebih kuat. Iya, tapi posisinya di saat itu si PC kalau ada Udil di Onyx ini pasti dia track Hoam ngantuk. Hoam ngantuk, iya cok. Hoam ngantuk, ah males jago atau dia gitu ya. Woi, makasih banyak, gua mau. Ini lot keberapa San? Gua mau nabung. Woi, makasih banyak. Lot ke satu ya Yur. Bro, satu. Lu lihat cok Kufra ini hero, tapi menit 12. Hero agak aneh juga loh. Oh, lot 2. Lihat Harit. Oh, kita lihat di sini Iwan. Oh, Iwan gila. Mau buat tapi dicuekin. Tapi di depan juga berani, enggak di laptop, enggak ada CC soalnya. Wah, ini Harit emang ini under satu cuma Akai doang. Gila, cok. Kasih Akai, Mat. Aduh, parsianya sih susah dipartai ini. Lagi Harit nih. Iya, mah ya Tuhan. Waduh, kena reket. Aneh banget hero itu, hei! Tolonglah, itu kucing loh! Kucing juga bisa kayak gitu! Alah nih, N ini. Curang sih, ini cheat sih, cok. Cheat. GG buat Onyx, ya respect, saling respect semuanya. Nice lah ya, Tot. Oke. Selamat lah ya, Tot ya! Jadinya ini 2-0 apa? 2-0. GG, Onyx. Congrats, semangat terus buat Evos. Mantap, GG.